Mobil itu adalah kendaraan yang kita pakai untuk bawa orang-orang banyak. Tapi di sini kita akan membahas mobil-mobil yang paling aneh. Pokoknya kalian kalau ngelihat mobil-mobil ini udah kalian mau muntah rasanya anjing. Duh. Tapi sebelum itu kalian wajib dulu subscribe. Kalau kalian gak subscribe, gue lagi. Daripada kelamaan, kita langsung saja masuk yang pertama. Yang pertama yaitu pil P50. Ya. Pada tahun 2010, mobil ini memecahkan rekor sebagai mobil terkecil yang pernah ada di dunia. Yes. Dan mobil ini cuma punya 3 ban doang. Lebih gilanya lagi, mobil ini gak bisa mundur. Jadi kalau kalian mau mundurin, kalian itu udah kayak motor gitu. Jadi kalian harus muter gini, muter belok gini. Nah itu muternya. Yeah. Gak ada mundur pokoknya. Gak ada. Pantang mundur, udah. Jadi kalian mau gak mau harus muter. Ya. Yeah. Harganya yaitu 2 miliar lebih. Yes. 2M. Cuma mobil kecil beginian. Nying. Mobil ini mahal karena cuma ada 50 biji doang yang ada di dunia. Yes. Ini penampakannya, aduh, ini mobilnya nggak jelas amat deh. Duh. Ini kayaknya kalau masuk kalian harus buka gini kali ya. Aduh ya Allah ya Rabbi, ini nyiksa ya Allah. Yeh. Oke, jadi ini akan gue masukin di apaan ini bangsat. Yeh. Duh. Dah, aneh ini. Oke, kita Lexus yaitu Ferrari 512S modulo. Yeah. Duh, mobilnya aneh banget deh. Kayak planet anjing. Jadi mobil Ferrari ini gak kayak Ferrari sama sekali. Malah kayak mobilnya alien. Yeah. Jadi mobil ini lahir tahun 1970. Jadi kalau kalian pingin masuk mobil ini, kalian harus lewat kaca dari pinggirnya. Yeah. Jadi ini pintunya, itu dari kaca. Kalau kalian tahu, mobil biasa itu kan pintunya pintu dari besi atau segala macam kan ya, kacanya di atas. Enggak, ini kacanya full. Dari atas sampai belakang. Ye. Yeah. Haduh. Ini mobilnya seharga 35M. 35M. Dan kecepatannya gila. Sangat gila. Aduh, gue nggak tahu masukin ini mobil di mana ya. Jadi gue akan masukin di OK. Oh, enggak. Gue akan masukin ini di O. Karena ini nggak mengagetin gue, tapi cukup membuat gue oh gitu. Gak kaget gue. Yang selanjutnya yaitu Buick Centurion. Aduh. Ini mobil hampir sama kayak yang pertama, tapi ini lebih bervariasi. Iya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke mobil ini, kalian harus lewat di depan, lewat setirnya tuh. Hah? Jadi kalian buka pintunya dari depan, masuk, pluk gitu. Anjing ini gue nggak tahu, ini kapasitasnya cuma buat 2 orang doang. Ye. Yeah. Tapi kalau yang tadi yang pertama, yang pil P50 itu cuma 1 orang doang. Tapi ini buat 2 orang, lumayan lah ya. Ini setirnya udah kayak meja bang. Ini mobil kayak mobil-mobil piknik gitu ya. Ya, pada tahun 1950 itu populer banget yang namanya piknik kan. Jadi ini diproduksinya tahun 1956. Ye, yeah. Cocok sama tahun tersebut. Sekarang mobil ini cuma ada 1 biji doang di dunia. Ye. Yeah. Cuma 1 biji yang bentuknya masih mancap dan seksi. Gue gak tahu ya, kenapa orang-orang zaman dulu aneh banget sama mobil ini. Aduh ya Allah ya Rabbi. Gue akan masukin ini di apaan ini bangsa. Gini ya. Kalian kalau lihat mobil-mobil zaman dulu, gue gak tahu ya orang-orang kenapa ya. Kok zaman dulu itu orang-orangnya kreatifnya lebih gila gitu. Gue bersyukur lahir di tahun begini karena kreatifnya gak terlalu gila. Iya, yeah, gue bersyukur anjing. Oke. Kita next yang selanjutnya yaitu Messer Smith KR200 Successor. Iya. Yeah. Zaman dulu mobil ini nge-hits banget karena bentuknya yang katanya keren.
katanya. Mobil ini memiliki 3 ban yang seksi. Jadi 2 di depan, 1 di belakang. Aduh. Yeh. Ini aduh, mobil apa sih ini? Yeh. Ini bentuknya sengaja dibeginiin agar jika dibuat balapan bisa aerodinamis. Aduh. Kalian tahu sendiri kan, kalau orang-orang zaman dulu balapan, itu balapannya enggak kayak mobil-mobil yang kayak zaman sekarang enggak. Ya bentuknya kayak begini semua nih. Aneh-aneh, kayak ikan. Mobil ini kecepatannya cuma 196cc. Kalau kalian nggak tahu 196cc, itu hampir sama kayak motor kalian yang dipakai. Yeah. Motor kalian mungkin kecepatannya 125cc, mesinnya ya 150. Yeah. Ini nggak jauh beda. Yeah. Aduh. Jadi kalau mobil ini balapan sama sepeda motor Supra, lebih cepat Supra ini. Yeah. Udah, mobil ini udah kayak ikan bangke. Hah? Kenapa sih ini mobilnya aneh-aneh ya? Hah? Gue akan masukin ini di... Apaan ini bangsat ya? Lu cocok di situ ya? Aduh, ini mobilnya aneh-aneh sumpah ya? Udah kayak ikan ya? Ada mulutnya, ada matanya bangke. Hah? Oke, yang terakhir yaitu 1939 Schlager Wagen F. Ya, sama kayak namanya, mobil ini lahir tahun 1939. Pada tahun itu, mobil ini kelihatannya canggih banget. Tapi ya, nggak terlalu gitu, cuma kelihatannya canggih. Iya. Duh, mobil ini diproduksi di Jerman. Aduh, sama bapak kumis itu ya. Bentuknya yang seksi ini membuat para laki-laki zaman dulu pengen beli mobil ini. Tapi mobil ini katanya nggak dijual karena cuma mobil contoh doang atau yang namanya prototype. Jadi ini cuma dibuat contoh doang tapi nggak dijual-jual. Ini cuma kelihatannya luar doang yang kayak aduh kayak apa namanya sih ini. Aduh, kayak telur anjing. Yeah, jadi itu depannya, yang pelancip itu belakangnya. Aduh, yeah. Gue akan masukin ini di sip. Ya, yeah. Karena zaman dulu gak ada mobil yang bentuknya canggih banget kayak begitu ya. Ini kayak Batmobile gitu gak sih? Mobilnya Batman. Iya. Yeah. Jadi beginilah ranking gue. Ya, gue kayaknya gak protes sama ini karena ini sudah aneh semua. Anjing, aneh-aneh. Ya, jangan lupa komen kalau misalnya gue masih miss sama mobil-mobil yang lain yang masih lebih aneh daripada mobil-mobil ini. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di hari Jumat dan bye-bye.